Nah, kita videokan ini betina Samu Eropa. Ini dari Samu Branded, Samu Dramaga ya, tim Samu Dramaga ya, Om Dodi Siswara. Betina Osamu Jerman. Ini kalau kawan-kawan sering lihat di postingan Facebook, ini Marco JR kawan-kawan ya. Ini betina Osamu. Ya, kita ini dititipi sama Om Dodi untuk mengembangkan. Tapi kemarin karena ini apa sebenarnya, Om Dodi kan materinya dijual semua ya, Om Dodi Siswara itu. Nah, salah satunya ini materi di tempat kita juga mau kita lepas kawan-kawan, Marco JR, betina Osamu Eropa. Marco itu betina impor, kalau kawan-kawan main Facebook mungkin tahu ya, Marco JR itu. Nah, ini mau dilepas kawan-kawan. Sebenarnya ada sepasang awalnya Marco JR-nya yang minta kita pelihara dan kita ternak. Tapi karena materi dari Om Dodi sudah pada dijual, akhirnya kita juga jual materi yang di sini ya. Jantannya sudah laku. Ini tinggal betina. Betina besar dan jumbo. Sebenarnya ada beberapa materi Samu dari Samu Branded, terutama itu dulu yang betina black sama mutlet yang pernah kita videokan kawan-kawan ya, itu sudah produk, kita jual anaknya saja. Terus yang ini yang lebih muda mau kita lepas karena kita sudah membesarkan materi-materi dari Om Dodi yang lain ya, yang dari dua betina pertama. Black ini Osamu, posturnya besar, bagus ya kawan-kawan. Kalau lihat ini apa mukanya juga keren, warnanya juga full black, ini bongsor ini anak-anaknya kawan-kawan ya, insya Allah. Ukuran terakhir dia itu 3,3 kawan-kawan ya. Ini posturnya juga bagus, sayapnya naik ya. Ini. Kalau dibandingkan dengan ayam Samu Jepang lebih besar ini kawan-kawan. Karena ini untuk show atau untuk hias ya. Marco JR dia lebih suka diumbar. Dia pasti nyari rumputan itu. Nah, nyari rumput ya. Karena naluri ayam suka sama rumputan. Ini cakep banget ya betinanya. Super ini kawan-kawan kelasnya. Kelas kontes ini. Bagi yang berminat bisa japri di 085-643-844-225. Marco JR betina keren. Muka oke. Eropa banget mukanya ini kawan-kawan ya. Bagus banget. Nggak mau dideketin karena biasa kita umbar. Kita kasih pakan yang lain aja ya.